Mengibarkan bendera putih, Teddy menyerah dalam perang warisan Lina, minta maaf ke keluarga Sule dan kembalikan harta. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sengketa harta warisan Lina Jubaidah antara Teddy dengan anak-anak Sule akhirnya menuai titik penyelesaian. Meskipun cukup lama tak lagi ada kabar, sengketa tersebut terus bergulir. Bukan hanya permasalahan warisan, sebagian harta yang ditinggalkan Lina kabarnya merupakan milik Rizky Febian yang dititipkan. Namun, Rizky Febian dibuat keheranan saat sejumlah harta yang ia titipkan ke sang mama tak diketahui keberadaannya. Putra sulung Sule itu pun tak segan melaporkan Teddy ke pihak berwajib. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes CH Patopoi mengatakan, total sudah ada 12 orang yang diperiksa atas kasus yang dilaporkan Rizky Febian. Termasuk Teddy selaku terlapor juga diperiksa. Sudah 12 saksi, ya termasuk terlapor Rizky Febian, ujar CH Patapoi dilansir dari tribunjabar.com saat dihubungi pada Senin 7 Juni 2021. Sejauh ini penyidik belum menentukan tersangka lantaran belum dilakukan gelar perkara. Belum gelar perkara, masih koordinasi untuk periksa pihak bank, katanya. Hingga saat ini belum ada kelanjutan seperti apa, namun Teddy sudah mengisyaratkan menyerah. Bahkan Teddy akan menemui pihak Rizky Febian dan keluarga Sule untuk meminta maaf. Hal itu diungkap langsung oleh mediator kedua pihak Ayu Kaila dalam tayangan wawancara secara virtual di kanal YouTube Star Pro Indonesia Selasa 16 Maret 2021 lalu. Diakui Ayu Kaila, Teddy akhirnya memilih niatan untuk kembali berhubungan dengan keluarga mantan suami Lina, Sule dan anak-anaknya. Dampak sengketa warisan memang membuat Teddy renggang dengan keluarga Sule. Menurut Ayu Kaila, Teddy bahkan akan meminta maaf secara terbuka di hadapan awak media. Ada 1-2 patah kata yang ingin disampaikan. Mungkin juga ada permohonan maaf dari Kang Teddy secara khusus. Mungkin permasalahan ini berkembang tidak baik. Ada berita-berita yang tidak baik, beber Ayu Kaila. Pada dasarnya yang nama manusia pasti ada luput. Ada sesuatu hal yang kadang lupa juga, pungkasnya.